warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Jumpa lagi bersama aku di Polandia, yaitu JTTKI. Nah, aku hari ini, hari Sabtu, itu hari libur. Hari, maksudnya libur kerjanya saya, pabriknya. Jadi aku mau ke mall, yaitu yang ada di Poznan, yaitu namanya Mall Galeria Malta. Nah, ini aku sudah menuju mallnya. Jadi ini di offset, di luar mallnya. Jadi tuh bagus banget, depannya tuh ada danau. Wush, keren banget, Lur. Jadi di sini tuh ada sejenis wahana permainan yang bisa dinikmati pengunjung, tapi berbayar, teman-teman. Nah, seperti itu. Ada di tiket masuknya, khusus buat wahana aja ya, Lur. Jadi yang mau kesini, tapi kalau yang buat cuma menikmati alamnya doang tuh gratis. Nah, ini aku cuma sekedar lewat aja karena penasaran, dan sebenarnya aku mau menuju dalam mallnya tuh seperti apa. Oke, ikutin terus video saya seperti apa di dalam Mall Galeria Malta. Cekidot. Kalau kalian lihat, ini ada orang olahraga, yaitu mendayung di apa? Air. Itu olahraga, semacam olahraga. Bagus banget. Tuh. Kayak menikmatin banget tuh. Udah di dalam ruangan. Nah, ini disambut dengan pemandangannya sangat bagus. Itu ada air mancur, air mumbul, tuh bagus. Aku bahkan keliling seperti apa dalamannya dan ada apa aja. Ini ada apteka, yaitu apotik. Dan ini ada Eurospa, tapi nggak tahu ini dalamnya apa. Oh, semacam minimarket juga. Saya mau lihat dalamnya seperti apa. Kalau biasanya harganya tuh agak beda, dan yang dicari aku siapa tahu ada yang nggak ada di sini. Sama kalau buah-buahan. Oh, ada jeruk nipis kalau di sini. Siapa tahu ada makanan Asia. Aku mau nyari makanan Asia. Terong. Kalau kentang ada. Semuanya di sini ada di toko sana. Ini semacam bumbu-bumbu. Aku mau nyari kacang merah, kacang tanah. Soalnya susah banget di sini nyari kacang tanah. Nggak ada. Next. Menurut aku ini mallnya sangat-sangat sepi. Mungkin karena jauh dari tempat penduduknya atau jauh dari keramaian. Sepi banget. Dan apa ya, tidak rame. Mallnya sih bagus, tapi nggak ada pengunjung yang berkeliaran kesana sini. Sepi banget. Jadi aku mau nyoba ke atas karena di bawah itu nggak ada apa-apa, nggak ada yang aku mau beli, yang aku cari juga nggak ada di sini. Coba aku mau ke atas. Ada apa lagi? Ada apa selain di bawah? Keren, di sini ada semacam kefir, semacam apa? Ya pokoknya gede gitu. Ini nggak ada bahan pokoknya, yang ada cuma makanan biasa. Nggak ada. Oke, aku putuskan untuk pulang karena di sini tidak ada.